Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri memeriksa 86 saksi dan ahli dalam kasus penyebaran hoaks oleh Rocky Gerung. Saksi sebagian besar dimintai keterangan terkait dugaan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran. Langkah-langkah pemeriksaan telah melibatkan 73 saksi dan 13 ahli. Bareskrim telah menerima 26 laporan polisi dari Polda jajaran berbagai daerah. Pengamat politik Rocky Gerung telah diperiksa selama 7 jam terhitung sejak pukul 10 hingga 16.45 menit WIB. Rocky Gerung disecar dengan 40 pertanyaan terkait kasus tersebut. Pemeriksaan Rocky belum berakhir dan akan dilanjutkan pada Rabu depan. Pemeriksaan terhadap Rocky Gerung dilakukan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.